Halo guys, kita lagi di Ancol guys. Mantap kan, mantap luar biasa. Ya, oke, selamat siang kembali kami. Terbang tuh lucu ya. Wow, rame banget ini sahabat laut. Oke, boleh cek dulu suaranya. Selamat siang sahabat laut. Siang. Ya, orangnya sampai belakang nih, dari depan sampai belakang. Tapi suaranya enggak ada, lemes banget, belum pada makan siangnya. Belum. Mau makan siang? Orangnya. Ya, masuk ke akuarium nanti sama kakak penyelam. Ah, tuh ada kakak penyelam. Penyelam bayang tangan dulu kakak penyelam. Iya. Ini ialah bagian dari fun diving ya. Fun diving dari Wahana Kita Ancol. Apabila di sini yang punya hobi diving seperti kata ini ya. Nah, apabila Anda belum memiliki lisensi atau belum memiliki yang namanya pengalaman, Anda bisa berenang kayak gini nih, kayak kata-kata yang dua ini ya. Cukup membayar Rp700.000, nanti Anda bisa langsung masuk ke dalam akuarium sini ya. Dan sebelum masuk ke sini, nanti Anda akan di-briefing dulu. Setelah di-briefing, nanti Anda akan belajar simulasi bernapas menggunakan mulut ya, di kolam kecil. Setelah Anda sudah bisa, baru Anda dimasukkan ke dalam wahana utama kami yang ini ya. Dan apabila Anda sudah berlisensi dan sudah berpengalaman, cukup membayar Rp500.000 saja dan Anda akan dilepas nih kayak kakak-kakak ini nih. Dia udah punya lisensi ya, tadi ketemu Pak Rizky. Kak, saya peserta fun diving, saya sudah berlisensi. Ya, silakan masuk ke dalam tanpa ada pendampingan karena ia sudah biasa berenang di laut bebas ya. Dan untuk yang Rp700.000, apabila belum berpengalaman, akan didampingi oleh kakak penyelam kami profesional ya, yang lisensinya sudah tinggi, alhamdulillah. Dan lanjut perkenalkan ya, nama saya Kak Rizky dari staf edukasi Wahana Siwon Ancol. Ya, nanti Kak Rizky. Selamat sore, selamat tahun. Acaranya sudah bisa kita mulai atau belum? Sudah, yuk ya. Dan lanjut, saat ini kakak penyelam kami sudah menggunakan jubah khusus ya. Jubah khusus tersebut berbahan dasarkan dari stainless steel ya. Dan
Acara finish show ini akan dipimpin oleh rekan Kak Rizky, yaitu Kak Vincent Lutfi. Ya, Kak Vincent Lutfi, untuk waktu dan tempat kami persilahkan. Oke, halo, selamat sore para pengunjung sekalian. Iya, bisa kita lihat saat ini Kakak Vincent sedang memberikan makan ikan hiu. Kami juga memakai kostum yang cukup unik. Di mana kostum yang cukup unik ini disebut dengan shark suit. Nah, untuk shark suit sendiri, dia ini dirancang dengan berbahan dasar stainless steel dengan berat kurang lebih 25 kg. Wih. Cukup berat kalau dipakai di dan. Berat banget. Bajunya berat. Untuk selanjutnya, bisa dilihat bahwa ikan hiunya jauh lebih agresif dibandingkan sebelumnya. Hal ini dikarenakan karena bau amis dari makanan yang dibawa oleh kakak. Ya, sekaligus ini menunjukkan bahwa makanan yang dibawa oleh kakak melalunya itu masih sangat segar. Ya. Dan selanjutnya, untuk makanannya sendiri itu kurang lebih 7 kg, teman-teman. Jadi cukup banyak ya. Dan 7 kg itu berisikan dengan ikan kepu, ikan tongkol, dan gurita. Di mana gurita kecil-kecil ini merupakan makanan kesukaan dari para ikan hiu yang ada di Shark Aquarium Seaworld Ancol. Untuk jenis ikan hiu yang berada di Shark Aquarium ini merupakan jenis ikan hiu yang tergolong ganas. Sebelumnya, perlu teman-teman ketahui juga, terdapat lebih dari 500 jenis hiu. Duh, yang lain nggak kelihatan. Iya. Dan hanya 32 jenis saja, atau kurang dari 10% ya, kelihatan itu tergolong ganas. Kelihatan. Terdapat di Shark Aquarium Seaworld Ancol. Ya, jadi yang dikasih oleh dalam profesional kami ini merupakan jenis ikan hiu yang tergolong ganas. Ih, ngeri tenan. Nah, untuk jenis hiunya sendiri ada ikan hiu perawan abu-abu atau biasa kita sebut ikan hiu buto. Nah, untuk ikan hiu buto ini merupakan gak mau makan.